Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Tetap semangat ya. Oke, okay, selamat pagi Mbak Dursa, Mbak Sena, Mbak Indri. Yang lainnya mana belum hadir ya? Masih pada molor ya yang lain ya. Bagaimana semuanya sehat ya? Eh, yang lainnya segala bergabung ya. Kita akan masuk mata kuliah sistem operasi untuk pertemuan dua ya. Oke, yang lainnya yang belum gabung silakan bergabung. Oke alhamdulillah ya sehat ya harapannya semuanya sehat tidak ada yang sakit oke ya e, semoga aja pandemi segera berlalu ya supaya kita bisa offline lagi udah kangen dikumpul-kumpul sama kalian semua ya. Oke, okay, kita akan mulai untuk materi hari ini ya, Ke, kita akan bahas mengenai perintah-perintah yang ada dalam sistem operasi ya, dalam hari ini adalah dari perintah DOS-nya. Nah, seperti kita ketahui ya bahwa DOS ya, atau disingkat dengan Dis Operating System ya, ini merupakan sistem operasi yang default ya, jadi semua Perangkat semua software itu selalu menggunakan DOS. Jadi versi apapun ya Windows apapun versinya, walaupun Windows itu sistem operasi, tapi dia tetap menggunakan DOS ya untuk pengolahan, pengoperasian datanya ya. Jadi DOS itu selalu eksis di sistem manapun. Ini semua operasi ini melalui perintah yang ada pada command line ya. Jadi semua sistem ya versi Windows apapun itu nanti akan bisa mengakses command line ya, jadi perintah-perintah internal dalam DOS ya itu selalu ada. Di dalam sejarah sistem operasi DOS di sini ya, sebagai pendali Windows ya. Jadi kalau sekarang mungkin karena rata-rata sudah -rata menggunakan Windows ya, jarang yang pakai DOS murni ya. Jadi DOS hanya uh, nempel di setiap sistem operasi Windows. Jadi fungsi dari DOS ini, ini yang pertama adalah mengatur alokasi memori. Ya, makanya mengapa Gak semua sistem Windows ya, walaupun walaupun Windows tetap ada DOS-nya. Kemudian DOS mampu mengorganisasi dan juga mengendalikan teks pada sistem komputer. Itu alasan yang kedua. Jadi sebagai pengendali Lalu juga dos mengatur proses input output data. Kemudian dos juga melakukan manajemen file, juga directory. Di semua data, directory itu adalah di setting ya oleh dos. MS dos sendiri itu singkatan dari Microsoft Disk Operating System ya. Jadi kalau selama ini mungkin ada mengenal MS DOS ya. Itulah Microsoft Disk Operating System. Ini operasi yang digunakan oleh berbagai macam jenis komputer IBM PC ya. Yang lebih kompatibel dengan DOS ya, dengan MS DOS. Jadi uh, pihak Microsoft itu membuat MS DOS uh, untuk sistem operasi yang mainstream ya. Jadi pada akhirnya menghentikan dukungan MS-DOS dengan membuat sistem operasi yang berbasis antarmuka grafis yang disebut dengan Microsoft Windows ya, jadi sebut juga dengan GUI ya. Karena berbasis grafis. Jadi MS DOS itu pertama kali dirilis pada tahun 81. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, Ya, maka Microsoft mencoba versi yang update ya dari MS DOS. Jadi delapan kali Microsoft itu menciptakan versi baru dari MS DOS dari tahun 81 hingga 2000. Kemudian MS DOS di sini uh, merupakan kunci dari keberhasilan Microsoft dalam memproduksi perangkat lunak. Jadi suatu perusahaan kecil ya, jadi pembuat bahasa pemrograman itu didirikan jadi sebuah perusahaan perangkat lunak yang uh, sudah bisa menguasai dunia ya. Nanti sedikit sejarah mengenai MS DOS ya. Sekarang perintah apa saja yang ada dalam MS DOS? Ya. Nah perintah-perintah yang ada dalam sistem DOS di sini ada perintah internal dan juga ada perintah eksternal internal inarnya dalam ya jadi perintah internal itu perintah-perintah yang dijalankan yang ada di dalam file command .com. makanya di setiap sistem operasi uh, apapun ya maupun Windows ya itu akan ada command com Dan dengan adanya command .com, maka kita bisa menjalankan perintah internal dalam DOS ya jadi makanya DOS itu Uh, nampal di setiap uh, sistem manapun karena perintah internal dijalankan dengan menggunakan file command .com, ya yang dimana setiap sistem itu akan ada file command com ya begitu sistem windows ya sedangkan eksternal perintah eksternal itu perintah yang di luar file command .com, ya. jadi membutuhkan program khusus ya file khusus untuk menjalankan perintah eksternal jadi kalau kita nggak punya filenya ya kita nggak bisa menjalankan perintah eksternal. Ya bedanya internal dengan eksternal. Nah macam-macam dari perintah internal ya. Ini nanti akan kita kupas satu persatu ya. Yang pertama ada perintah CLS ya clear screen ya. Jadi clear screen bersihkan layar. Oh, sebentar ya. Kemudian ada perintah date ya menampilkan tanggal sistem. Jadi kalau ingin menampilkan tanggal sistem, jika dalam perintah dos ya pakainya date ya langsung aja ketik date gitu ya. Kemudian time di sini untuk menampilkan atau mengubah waktu waktu dalam sistem ya. Kemudian versi version ya ini untuk mengetahui versi sistem dos yang kita pakai. Lalu ada juga ke ya. Wall di sini perintah untuk menampilkan nama label. Kemudian ada dir. Nah, di sini untuk menampilkan direktori ya dalam uh, drive ya. Kalau ada copycon untuk copy data. Ini contoh untuk copycon ya. Copycon terus nama datanya apa ya. Kemudian type ya untuk uh, menampilkan isi file. nanti akan kita kupas satu persatu perintah ini ya. Jadi contohnya type view data. Jadi dari prompt dos ya. Kode dari name yang mengganti nama nama file di sini ya. Kemudian ada copy file. Jadi beberapa perintah internal yang akan kita kupas satu persatu ya perintahnya. Ini beberapa contoh dari file komen ke uh, kopi ya. Nah, sebelum kita membahas perintah uh, kopi, akan saya kasih contoh dulu ya. Yang pertama, uh, perintah CLS ya. Dari kalau CLS langsung aja dari prompt dosnya ya, ketik CLS ya. Ini langsung aja di sini. Dari perintah promnya, ya di sini ya langsung ketik aja, misalnya kita aktif di PROM di prom C ya, atau di prom E, misalkan, di E prom ya, ini E prom, langsung aja ketik CLS ya. Huruf besar kecil, gak masalah ya, ini contoh. dari EPROM langsung kata kaca CLS ya. Kemudian date ya sama ya dari EPROM langsung aja ke date ya Ini yang date langsung aja contohnya dari EPROM langsung ke date Adit, enter ya nanti. Akan muncul ya tampilan informasi tanggal, kemudian diminta untuk mengisi tanggal baru. Oh ya, jangan lupa absen di siakat ya. Jangan lupa absen di siakatnya. Uh, nanti saya apa, saya tampilkan untuk perintah yang jangan menggunakan promnya ya. Kalau misalkan tidak bisa di-share nanti saya videokan ya untuk perintahnya nanti. Kemudian time ya, time sama ya. Contohnya langsung aja dari cromnya. Kita take time. Entar, ya nanti akan muncul informasi waktu sistem dan ada diminta untuk mengisi waktu yang baru kalau mau diperbaiki waktu kemudian ada minta fair ya menampilkan versi sistem uh, coba saya uh, share di sini apakah bisa ya tampil di layar sini supaya kita bisa langsung paham cara menjalankannya ya dari dari promnya ya. Bentar ya saya rubah share screennya di sini. Apakah semua bisa melihat tampilannya di sini. Bisa melihat semua? Bisa ya? Bisa melihat tampilannya ya. Halo semuanya. Oke ya, di sini dari sini tadi dari eh, prom ya ini namanya prom ya ini namanya prom nah promnya ini nama drive jadi ini di drive C ya C prom kalau mau pindah drive langsung aja misalnya pindah drive E tadi ya nah, langsung aja kita ketik E E2 ini nama drive diikuti oleh titik 2 enter aja langsung bisa dilihat ya Oke okay, ya, saya lanjutkan. Karena saya maximize ya, jadi saya tidak bisa melihat chattingnya ya. Saya maximize biar kelihatan semua. Uh, untuk menampilkan promnya di sini, Anda dari sini ya, dari start dari, ya, dari sini, Anda ketik aja uh, komen ya, Anda ketik komen. Nah, ini ada komen prom ya. Ini akan muncul tampilannya. nah untuk pindah drive di sini ya uh, tampil jadi Windows mana pun akan ada uh, ada bisa bilang kan pindah internal ya karena perintah internal berada di file command.com. ya dari C C prom ya untuk pindah drive misalkan ke drive A, ya E titik dua, drive P ya P titik dua, ke drive A ya A titik dua, mau pindah lagi ke C ya C titik dua ya karena kita uh, masesnya di drive EHC aja ya drive data kita di E saya pindah ke edit 2 uh, untuk pindah drive jangan lupa nama drive diikuti oleh titik 2 ya kalau di dos ya perintah dos tadi yang pertama kita akan mempelajari perintah clear screen ya jadi dari prompt dos langsung aja ketik cls ya clear screen enter Nah, layarnya bersih ya karena clear screen membersihkan layar. Kemudian ada perintah tadi yang kedua perintah uh, tanggal ya tanggal. Nah tanggal ya dari promnya ini ya dari e prom kita ketika date ya tampil tanggal sistemnya entar aja. Nah ini current date is ya ini tanggal yang sistem yang lama. Menunjukkan tanggal 29 Juli 2021. Enter new date kalau Anda mau masukkan tanggal yang baru. Bisa dimasukkan sini. Bulan, tanggal, tahun formatnya di sini kalau dalam dos ya. Jadi format perintah internal secara otomatis menggunakan format Amerika ya. Itu formatnya bulan, tanggal, dan tahun. Nah, bisa dimasukkan sini bulan, tanggal, dan tahun yang baru. Jadi enter new date ya. Masukkan bulannya. Misalkan uh, di sini sudah benar ya tanggalnya 29 Juli ya. di bulan Juli tanggal 29 sudah benar ya. Kalau nggak diisi langsung aja enter ya. Kemudian waktu time masukkan waktu, uh, perintah time dari prom enter akan muncul waktu sistem. Nah ini menunjukkan waktunya. Nah, ini kalau ini kan jamnya jam 18 ya jam 18. Padahal ini sekarang jam berapa? Jam 8. 36, ya kita ubah tanggalnya jamnya ya jam 8 lebihnya 36 ya lebih 36 di sini ya untuk detiknya bisa dikosongin tidak apa, apa ya nah untuk cek apakah sudah berubah jamnya kita ketik time di sini ya sudah berubah oke okay. secara otomatis ditampilkan detiknya ya Berikutnya perintah uh, selain datetime di sini tadi ada var ya versi sistem ya. Jadi menampilkan versi sistem. Langsung aja kita ketik versinya uh, karena versi sistem sistem kita menggunakan drive C ya. Kita pindah di C. Kemudian kita masukkan perintah var ya. Ini akan menampilkan versi Windowsnya yaitu versi 10 ya sistemnya adalah sistem Microsoft Windows versi 10 Oke sampai sini ada tanya dulu paham ya bisa dipahami Okay. Uh, Mbak Kiki yang belum jelas yang mana silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan yang belum jelas yang mana Mbak Kiki silakan silakan bisa ditanyakan oke okay, saya kembali ke share PowerPoint aja dulu ya Kalau tampilan di komen nanti tampil semua datanya ya. Oke, yang belum jelas yang mana Mbak Kiki? Silakan bisa ditanyakan, monggo. Yang mana yang belum jelas? Oke, nanti bisa dicat ya yang belum jelas ya. Masih ada bagi Kiki hadir. Silakan yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan pertanyaan. Silakan, ada menanyakan. Silakan ada yang menanyakan? Ada yang belum paham? Mbak Tirsa, Mbak Kiki, Angel, Mbak Retno, Mbak Indri, silakan kalau mau ditanyakan. Gak Oke okay, ya. Sudah paham ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan nanti bagi kita yang belum jelas bisa di konfirmasikan ya. Baik, kalau tidak ada kan kita lanjutkan. Saya jelaskan dulu ya menggunakan PowerPoint-nya. Baru nanti kita terapkan di komen-komnya ya. Oke, okay, tadi kita coba sampai ver ya version ya menampilkan versi sistem yang kita pakai. Oke, selanjutnya vol ya. Vol di sini untuk menampilkan volume label ya. Jadi menampilkan formula label dalam disket. Jadi dari uh, prompt dosnya ya langsung aja ketik vol ya. Nah, jadi vol sini menampilkan nama label. Kemudian ada dir ya, dir sini nanti ada berbagai macam perintah dir ya. Nanti kita kupas satu persatu mengenai perintah dir. Jadi kalau vol itu langsung aja di promnya itu nanti kita ketik fall ya langsung aja di sini saya kasih contoh ya langsung dari promnya sini ketik fall ya dia akan menampilkan volume ya volume label namanya apa ya enter ya Kemudian perintah dir ya, dari sendiri itu ada berbagai macam jenis perintah dir, ya. Jadi diri itu kan untuk menampilkan uh, isi ya, isi dari data kita ya. Kalau di Windows itu pakai explore itu ya, Windows explore. Jadi kalau di Windows ya itu, itu pakainya Windows Explorer. Oke, okay. uh, untuk perintah dir saya kasih contoh di sini dulu aja ya. Uh, saya buka slide baru dulu sebelum kita praktekkan di file komennya ya. Jadi perintah dir. Jadi yang pertama, jika hanya dir saja, dir ya, saja, itu adalah untuk menampilkan isi keseluruhan ya. Di menampilkan isi keseluruhan data. Nah, untuk sintaknya sendiri ya perintah dir. Ini sebelum kita bahas ya, ini sintaknya. Sintak ini apa uh, teman perintahnya itu ya. Jadi dari prom ya dir, kemudian spasi ya spasi, kemudian diikuti dengan mater. Ya, uh, draftnya. Nama draft oleh resi dua. Kemudian nama file ya, file name ya, file name. Dik, uh, ikuti oleh extension. Terus kalau ada optionnya ya, option parameter. Optionnya apa aja yang dipilih? Jadi contohnya di sini, kalau ingin menampilkan isi keseluruhan drive ya, cukup dari prom ya kita ketik di raja, hadir, kemudian enter ya. Nah ini kan aktifnya di drive A. ya. Kalau misalkan mau menampilkan yang di drive c, nah harus pindah drive dulu ya. Ya, dari E, dari E, ini. E, drive Atau langsung aja uh, kita kita perintahnya. perintahnya Kasih nah, E, dari ini menampilkan yang yang di drive C. Nah kemudian enter ya. Ini menampilkan isi yang di dari C nah kalau menampilkan file tertentu ya nah misalkan apakah kita kita mau ngecek ya mau ngecek apakah kita punya file yang namanya misalkan latihan ya nah di sini kalau kita aktifnya di E ya nah, filenya di def E nah, pertanyaan dir spasi nama filenya langsung. Misalkan nama filenya tadi latihan ya, latihan. Dilengkapi dengan extensionnya. Misalkan kita buatnya di MS Word, di MS Word doc ya, nah, doc. Enter. Ini menampilkan isi file, um, nama file yang namanya latihan doc ada nggak di situ? Ya. Nah, kalau ada itu tampil ya, kalau nggak ada ya nggak muncul. Itu ya, bisa dipahami. Berikutnya, jadi kalau perintah diri ini uh, panjang ya perintahnya ya. Nah ini menampilkan file yang namanya latihan ya, doc di drive E eh, berarti ya. Nah ini kalau misalnya kita masih di E ya, atau uh, langsung aja ke perintah itu ya uh, di apa? Di komen ya, uh, saya masuk komen ya. Saya share di komen. biar lebih mudah biar lebih paham ya langsung praktek di sininya ya oke ya, langsung saya praktekkan di sini ya untuk hadir jadi kalau uh, kita mau aktif di eh tadi kan sudah drive e ya edit dua kalau kita menggunakan drive c ya kita aktif di c Langsung aja kita ketik dir nah, kita lihat isinya apa aja di sini dir antar tampil semua isi yang ada di drive c ya. kalau di lokasi user ya nah, oke okay. kemudian kalau mau kita lihat di e aktifnya di c nah kita bisa kasih perintahnya dir spasi e titik dua ini tampil isi file-file yang ada di drive A. Ya, tapi kalau kita udah aktif di E, langsung aja perintahnya bir itu ya. Kemudian kalau misalnya kita mau menampilkan dengan opsinya, nah opsinya itu ada saram lebar, ini kan memanjang ya tampilannya. Nah di sini kita bisa kasih menakdir slash w opsinya nih ya menampilkan secara melebar wewet ya melebar tampilannya menyamping ya kalau tadi kan vertikal ini ya ini menyamping ya nah kalau ada beberapa halaman kebetulan ini cuma 17 file ya nah itu bisa kita kasih pentadir slash P. page per page ya per halaman kebetulan cuma satu halaman ini menampilkan secara per halamannya yang namanya opsi ini dia kemudian ada lagi dir selas l ya lower case yang menampilkan dalam huruf kecil ini tampilannya huruf kecil ya lower case ya dir slash l lower case Lalu ada opsi yang lain itu ada dir slash OS ya order size jadi order urut berdasarkan size nya size nya ini ukuran file nya nih ini ukuran file nya uh, diurutkan ya dari yang tidak ada sampai ke ada yang uh, size nya Lalu kalau dir ada dir slash od urut berdasarkan tanggal order date ya ini tanggalnya diurutkan dari tanggal 1 September sampai bulan Juli ya jadi yang diurutkan tahunnya dulu tahun baru bulan baru tanggal oke okay, ada uh, tanyakan dulu sampai sini Untuk pentadir, sampai sini ada tidak ada silakan. Oh ya, jangan lupa absen di siakatnya ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pentadir, ada Beberapa pertanyaan dari saya ya yang bisa Anda jawab dulu. Ya, nggak lupa ya. Ini saya hasilkan lagi untuk PowerPoint-nya. Oke okay, ya, sambil saya tambahkan pembahasan tadi, Anda jawab dulu pertanyaan dari saya. Jadi nggak saling menunggu ya. Oke, okay, yang pertama Oke itu saja perintah dari saya. Silakan bisa anda jawab yang sudah selesai free off. Saya akan tambahkan materi dirinya di powerpoint nya sini ya. Sambil menunggu anda menjawab, saya tambahkan untuk perintah dirinya. Oke okay, ya, silakan bisa dijawab ya untuk soalnya yang sudah selesai play off. Saya kasih waktu, toleransi waktu pada 10 menit lagi ya. Saya toleransi waktu 10 menit lagi. Yang sudah selesai play off. Segera yang belum ya, yang sudah beli off. Yang belum segera, saya tunggu waktunya berapa menit lagi ya. Belum menit lagi ya, udah belum menit ya Yang belum 5 menit lagi ya, oke okay, yang sudah boleh off, terima kasih juga ya Mbak Indri sudah bergabung, yang belum saya kasih waktu nasi 5 menit lagi ya, oke. Okay.